Opening Ceremony Ciayumaja Kuning Entrepreneur Festival ke-9, berlangsung meriah di Taman Kota Kuningan. Diawali gelar tarian tradisional, tari topeng dan prosesi seni cincowong tradisi memanggil hujan dari Luragung Kuningan. Menurut Anton Pitono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Ciayumaja Kuning Entrepreneur Festival ke-9 ini, merupakan agenda tahunan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon. CEF berlangsung selama 3 hari, yaitu dimulai hari Jumat 26 Juli 2024 dan berakhir di hari Minggu 28 Juli 2024 di Taman Kota Kuningan, diikuti oleh 112 UMKM Ciayumaja Kuning. Produk yang disajikan berbagai jenis, seperti halal food, kopi, fashion, craft, produk pangan dan lainnya yang terlibat dalam kegiatan yang digelar guna menumbuhkan ekonomi UMKM di wilayah aglomerasi tersebut. Sebelumnya, gelaran Ciayumaja Kuning Entrepreneur Festival pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016 silam, dengan 8 kali berturut-turut dilaksanakan di Kota Cirebon dan baru kali ini diselenggarakan di Kabupaten Kuningan. Anton Pitono, selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Cirebon menyebutkan bahwa CEF 2024 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Road to Karya Kreatif Indonesia 2024 dan Road to Festival Ekonomi Syariah 2024. Terpilihnya Kota Kuningan sebagai tuan rumah gelaran CEF ke-9 ini karena Kuningan sebagai jantung pariwisata unggulan di wilayah Ciayumaja Kuning dan kawasan Rebana. CEF diselenggarakan bertujuan untuk mendukung bauran kebijakan, seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, integrasi ekonomi dan keuangan inklusif, termasuk syariah, ekonomi dan keuangan digital, gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia aja serta program strategis pemerintah daerah.